Assalamualaikum, selamat siang. Nah, ini lagi hari apa ya? Rahasia deh harinya hari apa? Yang pasti sudah mendekati bulan Ramadan ya. Sekitar 2 hari lagi puasa ya. Alhamdulillah ya deh ya. Walaupun keadaannya ya kayak ginilah, lagi ada wabah, tetapi ya kita tetap semangat ya deh ya. Sih tak benerin lah. Ini saya mau berbagi kebahagiaan, walaupun saya gaptek belum ngerti apa ya bunda ya, belum ngerti kayak sebenarnya ini apa gitu-gitulah pokoknya. Jadi tapi saya mau kasih tunjuk dulu, ini saya lagi nerima apa ini? Terbalik. Alhamdulillah, ini saya pakai HP kamera depan ya, HP-nya ya. Jadi mohon maaf kalau terbalik. Tapi nanti coba di ini di foto yang bagus deh ininya. Jadi ini baru ditelepon sama orang pos, mbaknya ya. Jadi sekitar 1,5 bulan ini udah sampai ya, perkiraannya kan 1 bulan. Kalau pengalaman dari teman-teman lain, kalau tinggalnya agak jauh dari kota atau agak di pelosok itu katanya bisa 2 bulan lebih, kadang ada yang sampai 4 bulan katanya, nggak usah main-main. Jadi kebetulan saya pas di tengah kotanya, di belakang rumah deket banget lah, 5 menit naik motor udah sampai kantor pos pusat ya. Tapi termasuk lambat juga sih ini, 1,5 bulan. Alhamdulillah sudah sampai, ditelepon sama mbaknya. Langsung tadi saya sama suami ke pos pusat belakang dekat rumah ya. Jadi sebenarnya saya ini awal mulanya itu bikin YouTube itu karena dukungan dari ibu yang pertama kali itu dari ibu saya. Karena memang saya suka banget masak, suka banget bikin-bikin kue atau apa. Mungkin kalau dipukulin dari zaman saya SMP ya, dari SMP, SMA sampai sekarang lah, mungkin udah banyak sampai lupa saya yang saya praktekin apa. Dulu belajarnya tuh awalnya masak-masak dari lauk, dari praktek-praktek kue. Adek lihat sini dong. Itu dari majalah Sajian Sedap deh kalau nggak salah ya. Sedap. Iya, itu. Itu saya hobi banget beli itu. Sampai akhirnya ya kalau ada orang masak di rumah, apa bude dulu ya, itu saya ngeliatin aja gitu. Jadi paham sendiri, langsung nyobain sendiri, alhamdulillah jarang gagal gitu. Tapi yang saya masih sering-sering gagal dari sekarang itu bikin roti gulung kayak ini ular keket ya. Ingat nggak mami bikin roti gulung deh, patah-patah jadi kayak gini-gini harusnya lurus, jadi bentuknya patah-patah gini-gini lah pokoknya, bentuknya jelek lah. Jadi awal mulanya bikin YouTube yaitu untuk menyalurkan hobi. Sayang ya, nanti makin tua kita kan bisa nonton, keluarga anak makin gede juga bisa nonton masa kecilnya ada di YouTube gitu. Oke, deketin aja ya deh. Dan begitulah berdirinya YouTube-nya Mbak Kris Channel ya. Kenapa kok namanya Mbak Kris? Karena ya saya sama adik, terutama sama adik-adik, sama ya yang kenalan-kenalan juga tetangga apa tuh, suka dipanggilnya Mbak juga sih, memang orang Jawa ya. Dan perkenalkan lagi, saya aslinya orang Jawa Timur, yaitu Kota Bondowoso, tapi lahirnya di ini loh, di mana ya, susah jelasinnya ya, di Klabang, susah jelasinnya ya, pokoknya saya lahirnya di Desa Blimbing, Kecamatan Klabang, Kecamatan Klabang, iyalah benar. Terus begitulah asal mulanya
time YouTube gak berasa sekarang udah 8 bulanan ya. Dan terima kasih banyak-banyak tanpa bunda-bunda teman-teman semuanya. Ya dek ya. Channelnya Mami, Mami Gali gak ada yang nonton gitu ya dek. Kalau bukan bunda-bunda yang nontonin, jadinya cuman Oma Gali yang nonton. Apalagi kalau sudah dimonetize gini ya, saya nggak bisa sering-sering balas di YouTube ataupun nonton YouTube sendiri gitu. Paling tidak numpang nonton dari HP adik, kadang sesekali kalau ngecek videonya kayak mana gitu aja sih saya. Karena HP-nya kan cuma satu ya, alhamdulillah. Terima kasih lah pokoknya bunda-bunda yang dari awal mendukung Chris, sering rajin komen, yang seneng denger ketawarnya Chris. Ketawanya katanya renyah. Iya, saya kalau ketawa kayak gak punya beban. Kayak gak punya beban hidup. Iya dek, iya. Mami kalau ketawa jelek ya dek ya. Iya gak dek? Gali terus mau bilang apa sama bunda? Gali udah berisi pipinya semenjak libur, alhamdulillah udah mulai agak isi pipinya. Kangen mami rambutnya yang gondrong kayak dulu. Cepat bilang apa sama bunda, udah nonton video mami gimana? Bilang terima kasih dong. Terima kasih bunda. Terima kasih ya dek ya, sudah nonton video mami dan Gali dan keluarga Mbak Kris. Saya itu ya jujur gaptek. Saya itu gaptek, ngedit aja saya seadanya pakai aplikasi. Tetaplah mau belajar aplikasi lain iya, tapi kok kayaknya kalau nggak langsung diajarin sama langsung depan mata gitu, kalau cuman dari penjelasan orang doang saya tuh susah gitu. Lebih enak yang langsung praktek gitu. Ternyata belajar ngedit, menghias-hias video itu lebih gampang bikin kue. Memang aslinya gaptek gitu ya. Enak ya. Dan ini dia, saya nggak tahu ya yang soal ini juga. Saya itu nggak tahu sebenarnya yang kita terima itu penghasilannya yang mana satu. Itu kan ada kan pembagiannya, kan ada yang iklan, pendapatan iklan, atau estimasi pendapatan iklan, atau estimasi pendapatan Anda gitu. Saya tuh nggak ngerti yang mana. Aduh, ya udahlah, kita coba dulu buka. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, mana ya? Remove set page first. Kalau kesobek mati lah. Nggak nampak. Oh, ternyata ada ininya. Jadi buat bunda-bunda yang pemula kayak saya, yang channelnya masih apa ya, pemula kayak saya lah, semangat aja lah. Dan jangan lupa ya bantu share teman-teman, bantu subscribe. Yang udah subscribe yang lama, yang baru bergabung juga, terima kasih, alhamdulillah banget ya. Ini saya langsung ngasih tahu ibu saya dan dia senang sekali, karena dia, ibu saya tuh paling hobi ngeliat channel YouTube mama lain ya, dari penjuru Nusantara ibu saya tuh nonton. Apanya yang dibuka ini? Ini ya? Ini apa? Mana bacanya bahasa Inggris? Saya nggak ngerti. Oh, Gali ngerti bunda. Kalau Gali lumayan ngerti, dia belajar dari YouTube sendiri. Kalau emaknya ya, gimana? Emaknya terlalu pinter bahasa Inggris, jadinya lupa sekarang. Ya belajar di sekolah lah. Disuruh remove-remove nih, apa ada yang udah kesobek nih.
Jadi ini di sini ya, saya balik aja. Rahasia. Rahasia cinta ini di surat dari Abang Google untuk Mbak Kris, dari Mas Google ya, Dek ya, untuk Mbak Kris ya kan. Surat cinta jadi rahasia. Doain mudah-mudahan rezeki saya lancar juga bunda-bunda seluruhnya yang subscribe saya, yang nonton selalu, yang komen, yang gak komen pun halo, I love you so much. Ya inilah aslinya Mbak Kris ya, kayak gini mah gak ada gimana ya, tukang cengengesan, tukang cekikikan, bocor, bukan bocorin rahasia orang, bukan, maksudnya ceplos-ceplos lah gitu, tapi gak mendem, kalau ada apa-apa tuh gak mendem, cepet hilang gitu, ya kan? Jadi makasih banyak, ya Allah, saya tuh tadi di jalan naik motor sama suami berdua panas-panasan ngambil ke pos itu, rasanya mata itu berair, cuman saya tahan-tahan dah. Kok iya Pak, iya, nelpon langsung jantung tuh duduk. Saya bilang ke suami, tunggu, aku mau minum dulu, aku kayaknya kesenengan ini atau gimana, duduk dulu. Ngucap kesenengan, gak nyangka kayak mimpi, karena nih perjuangan saya dari nol yang gak tahu di mana, saya juga gak nyangka ada yang mau nonton, alhamdulillah banget. 8 bulan dapet surat dari Mas Google langsung ya, jadinya ya wah kayak ngimpi nih, mana tahu yang ada yang mau kirim paket ke saya. Tuh alamatnya tuh lah, nggak bisa terini ya. Jadi nama asli saya itu Christina Poermanita Sari ya bun, jadi tinggalnya di Greenland Blok A1 nomor 3 Batam Center. Kelurahan Teluk Tering ya. Pokoknya jangan lupa juga di follow dong Instagramnya Mbak Kris Christina Poermanita Sari gitu ya, nanti saya kasih di situ linknya. Pokoknya di deskripsi saya selalu taruh link IG saya ya bun, biar lebih deket, apa deh itu, biar lebih kenal. DM-nya selalu saya balas semuanya ya, DM, jangan lupa DM, jadi biar saya tahu kalau dari YouTube nyambung ke IG. Yang nonton say hello di IG dengan senang hati pokoknya. Seneng. Halo. Air matanya ditelan dulu biar gak merembes ke dalam, biar gak merembes keluar. Iya nanti malu. Iya nanti malu kata Gali. Aduh kok sakit perut terus. Sakit perut terus iyalah. Udah beol 3 kali. Udah banyak kan makan sih Gali. Inilah saya sambil jualan ya bun. Saya sambil jualan ya keripik, ya ada PY ibu juga nitip. Demi menyambung dapur tetap ngepul, soalnya suami saya lagi kena pengurangan karyawan, jadi ya mungkin bisa cari kerjaan insya Allah itu ya habis lebaran, karena kalau mau lebaran kan susah cari kerjaan ya, apalagi pandemi COVID-19 ini. Sedih sebenarnya, cuman ya udahlah, apa saya lagi nyicil buat jualan ntar bulan puasa, nyicil beli telur dulu sepapan, nyicil ya nanti beli tepung besok gitu, kalau ada alhamdulillah jualan cheesecake nya sama milk bar, ada brownies juga lumayan laris memang dari dulu ya. Jangan deh pokoknya saya gak henti-hentinya ngucapin terima kasih, alhamdulillah selalu bersyukur sama Allah
Jangan adik, jangan gitu, nggak boleh, nggak sopan loh. Pokoknya makasih banyak nih, bela-belain pakai lipen, pakai celah, pakai alis. Alisnya ini jangan salah, ini cuma sampai separuh sini, sininya nggak ada. Penghematan, alisnya penghematan ya, soalnya udah tinggal segini. Penghematan, mending beli minyak goreng daripada beli pensil alis. Ya, Bunda ya. Mohon maaf kalau banyak kekurangan videonya, kalau ngeditnya gitu-gitu aja, nggak apa-apa lah ya. Editannya standar, yang penting videonya lumayan bersih hasilnya dan lumayan jelas isinya. Mudah-mudahan apa yang Chris share, Chris upload di video atau Instagram itu ada manfaatnya, walaupun sangat sedikit manfaatnya, tapi mudah-mudahan ada manfaatnya gitu buat yang nonton gitu. Ya udah kalau begitu, terima kasih. Saya mau coba masukin ini dulu pinnya ya. Makasih. Mudah-mudahan kita sukses bersama semuanya, sehat semuanya dan lancar rezekinya ya Allah. Amin. Mudah-mudahan wabah penyakit ini COVID-19 ini segera musnah. Amin ya Allah. Ingat di rumah aja, jangan sering-sering keluar rumah kalau nggak benar-benar butuh banget, gitu aja sih. Saya mah gitu juga. Oh iya nak ya? Pengen keluar lagi. Kenapa? Pengen itu keluar. Baru. Katanya udah bosen, udah nggak kangen libur lagi mami, adik kangen sekolah, kangen teman-teman. Nanti mudah-mudahan bulan Mei sudah April, awal Mei ya, nggak tahu dah, lupa. Pokoknya habis lebaran mudah-mudahan udah bisa sekolah normal lagi, langsung kelas 3 ternyata ya kan. Oke Bun ya, makasih ya. Jangan bosen dukung selalu, jangan bosen sayang aku selalu, dan juga aku menyayangi kalian semuanya. Terima kasih, pokoknya makasih. Jangan lupa apa? Like, comment, share dan subscribe. Dan juga adik nih mami jadi lupa ngomong apa sih. Dan juga selalu dukung channel mami. Sini yang biar denger bundanya. Mami kalau gajian nanti, gajian lagi, jujur nih gajiannya mungkin ya nggak setiap bulan ya bunda ya, kalau channel kayak saya itu, karena yang nonton masih ya terbatas itu yang nonton ya. Karena kalau katanya sih kalau di bawah 5.000 apa ya, kalau nggak salah ya, 5.000 viewers itu katanya sih masih agak sedikit ya ngumpulin dolarnya, rupiahnya, kan dari dolar ke rupiah memang. Oke deh, makasih yang udah bosen dengerin dari tadi, jarang-jarang kita ngobrol cuap-cuap yang ada cuma di dapur kadang ya. Terima kasih ini deh. Terima kasih Bunda. Terima kasih Bunda. Selamat menyambut bulan Ramadan. Ya deh ya. 2 hari lagi sudah puasa. Semoga puasa kita lancar sampai nanti menuju hari raya Idul Fitri. Ya nak ya. Iya. Semoga sehat selalu semuanya, lancar rezeki semua dan itu aja. Terima kasih ya bunda ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.